Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Oh ya guys, tadi ada rilis ini ya videonya Lee Jin Yoon ya guys ya. Aku belum lihat guys, coba kita lihat dulu ya guys ya. Kita play ya. Heed this oath. As clouds that cover the heavens, will the knights protect the Xianzhou? Draw! Yes, master! As clouds that cover the heavens, will the knights protect the Xianzhou? Cloud Knight must never let slip their will, nor let slacken their form. Yes, master! Doesn't recognize us. So it is with the Mara Strike. To become stricken with Mara is to be a long life species. If I too become stricken in times hereafter, you must not hold back. Yes, Master. ...9,996... ...9,997... ...9,998... ...9,999... ...10,000! A Cloud Knight must never let slip their weapon, nor let slacken their form. Though, you'll have to grow a little taller before the knights will have you. I want to be like you, General. I want to be a famous Xianzhou legend! You do. It is a difficult road. That's the road you took, right, General? Seeing as you're so full of fighting spirit. Yeah. I won't hold back. Wah, keren ya, guys ya. Wah, ternyata aku nggak salah, guys. Nyimpen pitiku untuk si Jing Yuan. Jadi aku bakal skip si Silly guys. Wah, keren si Jing Yuan ini. Oke, ini sepertinya ya guys ya, kalau yang aku tangkap dari cerita ini guys,
ini nggak ngerti kenapa ya, kok di bagian sini ini ya itu kan sudah hancur nih. Ini kayaknya si kota itu ya, kota yang terakhir tuh guys, apa sih namanya aku lupa, lain kotanya hancur ya kan. Ini kan kotanya hancur, sepertinya ini yang menghancurkan kotanya ini. Ini gurunya si Jing Yuan sendiri guys. Kalau aku lihat dari sini ya, ini kayaknya gurunya Jing Yuan yang cewek ini guys. Bener nggak? Nah, ini kan gimana ya? Nah itu kota Xianzhou ya, kota Xianzhou. Nah ini kan, ini Jing Yuan masih kecil dan ini gurunya yang cewek ini. Nah itu, ini gurunya sendiri ternyata, musuhnya Jing Yuan ini gurunya sendiri ya. Nah ini kan mereka battle kan. Kalian kalau ada yang tahu kenapa ini kok gurunya bisa jadi jahat guys, aku nggak tahu ceritanya guys. Nah ini gurunya yang itu yang cewek kan, ini si Jing Yuan kan. Tapi ini kalau dilihat-lihat ya, waktu Jing Yuan yang ini guys, nah ini mirip sama Yan Qing ya. Ini aku pertama aku lihat ini aku kira ini si Yan Qing guys, ternyata bukan, ini Jing Yuan ini kecilnya. Terus akhirnya, wah ini sedih ya guys ya. Gurunya sendiri nih dikalahkan sama muridnya ya guys ya. Wah, suaraku sampai gemeteran guys gara-gara lihat endingnya itu tadi ya. Oke, dan di sini ini, oke, dan di sini ini Jing Yuan ini ngelatih si Yan Qing guys. Ini Yan Qing kan ya, aku Yan Qing udah dapat. Berarti titikku untuk si Jing Yuan guys. Oke kalau gitu guys, sampai segini aja ya videonya. Bye bye Silly, selamat datang Jing Yuan, aku pasti dapat guys. Oke bye bye guys, makasih yang udah nonton, sampai ketemu di next video atau live streamingku. Bye bye guys, bye. I won't hold back!